Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Fatkur Hati Barongan. Salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran, salam asik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulur kabeh hari ini diparingi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, yang sakit cepat sembuh, amin. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pembolangan mencari bambu unik. Bambu unik Nusantara se-Indonesia, di mana bambu unik itu banyak keunikan tanpa batas yang tidak bisa direkayasa ya. Bambu keluar dari hawa alamnya, tidak bisa dimanipulasi ya, tidak bisa dibuat-buat. Kalau yang lain bisa dibuat, tapi kalau bambu ini nggak akan bisa dibuat, kelangkaannya. Kalau memang ada yang dibuat-buat, itu hanyalah seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, kali ini saya berada lagi di pesisiran sebelah sungai ya, ini sungainya ya. Mencari keunikan bambu yang ada di sini. Yang nanti bisa dibawa, akan saya bawa. Kalau dibuat bonsai, ya bikin bonsai ya. Kalau buat aksesoris, ya aksesoris. Tapi yang pilih yang cakep. Oke, yang baru mampir juga ini, yang kalau video saya ada di beranda kalian, jangan lupa ya, like, subscribe, komen ya, share di channel Fatkur Hati Barongan. Tanpa kalian, channel Fatkur Hati Barongan itu tidak ada apa-apanya ya, tanpa dukungan kalian. Oke, langsung kita balikan kamera. Nah, memang tidak lama ya, nggak usah lama-lama ini, saya langsung mendapatkan penampakan bambu belalai gajah ya, ini yang sudah mati ngurak ya. Ini atas belalai gajah atas ini ya. Oh, tengah ini. Nah, ini melengkung. Nah, ini. Ini sudah mati ngurak. Ini mati ngurak ini. Sudah lama ya. Ya, memang kayak video yang kemarin itu saya juga mendapatkan belalai gajah. Tapi sayangnya pucuk belalai gajah itu sudah tidak berkembang tunasnya lagi, jadi dia itu mati pucuk ya. Dan di sini juga ada sangka buana ini. Yuk, sangka buana. Oke, langsung aja kita telusuri, kita cari-cari ada keunikan bambu apa saja yang ada di sini ya. Karena mencari bambu unik itu susah-susah gampang ya. Memang bambunya itu rimbun, tapi kalau kita nggak jeli-jeli untuk melihat bambu, ada bambu uniknya, kita nggak akan tahu ya. Dan kita harus sabar untuk mencarinya, karena mencari bambu unik tidak semudah membalikan telapak tangan. Oke, itu ada perumahan di sana, Kaplingan. Nah, ini rimbun ruwet sekali ini ya, pokoknya ruwet di area sini tuh. Kayak gini tempatnya, rimbun ruwet. Saya nggak bisa urek langsung ya, karena dikarenakan tempatnya atau bambunya itu rimbun, terus duri-duri. Kalau orang sini tuh mengatakan itu carang ya, carang. Nah, itu ruas pendek yang
mati separuh ya. Sebenarnya itu ada alur jalu di situ, tapi sayang. Nah, ini ruas pendek yang separuh ya. Nah, dan di sini sebenarnya ini jalu ini jalu, tapi dia sudah mati ngurak ya. Tuh sayang sekali. Tuh mata kelilipan ini. Nah, belum ada. Kita langsung ke sini aja. Nah ini penampakan sungainya ya, penampakan sungainya. Sebenarnya di sini tuh saya mau tuh mencari apa namanya, kalau bisa tuh untuk di bonsai gitu ya, karena suka bonsai dan juga untuk melestarikan ya, biar nggak punah bambu untuk kedepannya itu. Ini juga ada rimbun-rimbun apa ini? Itu apa ya? Kayak belalai gajah, tapi atasnya itu sudah terpotong. Itu bagus buat dibonsai itu ya. Oh, itu berdampingan itu. Itu ada berdampingan. Jalu juga ada, kelihatannya itu jalu ya. Sambung rosso atau jalu. Kalau nggak saya ambil nggak akan tahu ini ya. Oke. Nah ini. Ini penampakannya. Kelihatannya itu ada jalur atau sambung rosso atau gimana itu. Kalau nggak saya ambil ini. Dan di situ itu sebenarnya ini. Itu satunya nempel ke batang utama, tapi satunya keluar dari bawah. Yang ini keluar dari samping. Nah, yang itu dari tunas yang terpotong ya. Nah, dan dari tunas yang dipotong di sini itu ada selendang buktinya ini. Wih, cakep sekali ini ya. Nah, ini. Ini bambu duri selendang bukti ini. Pucos ini ya. Wah, mantap ini. Ini kalau saya bisa buat bonsai, nanti saya buat bonsai ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung gaskan aja ya. Kita taruh kamera di sini, walaupun nggak ada teman ya, kelihatan nggak nanti saya potong lagi. Nah ini susahnya ya dari sana ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu yang atas ini ya.
kameranya rubuh ya. Kameranya rubuh. Nah, kita bawa masuk aja kalau gitu ya. Di sini kameranya rubuh. Kita bawa masuk. Ini bentar ya. Ini saya pikir tadi itu sendiri-sendiri ya. Ternyata ini juga satu bonggol ya. Ini bonggol yang bawa keluar belalai gajah. Yang satunya ini ada selendamuktinya yang di atas. Ini masih saya belum kelihatan semua, jadi saya potong dulu biar nanti kelihatan. Oke. Ini susah ini. Ribet sekali. Oke, kita keluar lagi, kita taruh di sana lagi ya. Bentar. Begini, memang apa namanya, kalau sendiri itu ya lebih baik itu cari teman ya. Tapi kalau saya di sini tuh nggak ada itu yang suka bambu nih di daerah sini ya, nggak ada itu. Jadi saya ini setiap bolang itu pasti nggak ada temannya. Karena apa? Karena nggak ada yang suka bambu unik ya. Takut katanya itu tempat apa gitu. Kalau orang dulu kan bilangnya kan itu tempat yang kayak gini ya. Oke, lanjut. Oh.
susah sekali ya, tapi sudah terpotong, mantap ini. Baru kali ini saya mendapatkan bambu selendang mukti ya. Ini sambung rosonya ini dari bawah, ini sambung roso semua ya ini ya. Nah ini memang sengaja saya potong segini ya. Nah ini nggak apa-apa karena di bawah sini perakarannya itu masih muda banget ya. Kalau ini bisa di treatment dulu. Ini menyatu lagi ya. Sebenarnya ini itu pecah ya, bukan pecah atau urat ini ya. Nah, saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu biar nanti itu kelihatan. Biar cakep di bersihnya. Ini saya fotoin dulu ya. Karena nanti yang dilihat itu yang atas. Yang bawah ini. Sekecil ini tuh capek banget ya motongnya ya. Motong dari tadi itu lama banget. Karena apa? Karena susah, tempatnya juga ekstrim. Nggak bisa motong sampai bawah karena di bawah itu ada apa namanya ya. Nah, ini sampai luka di bawahnya itu banyak bonggol, dia itu berdempetan dengan bonggol ya. Nah, jadi nggak bisa ngambil sampai ke bawah ya. Walaupun bawa linggis atau apa percuma, nggak bisa, harus mereteli semuanya ya, ngelinggisi semuanya itu, jadi nggak bisa. Ini nanti saya akan perlihatkan. Ini ujung ini. Ini ujung selendang muktinya di sini. Mantap. Tapi atasnya ini sudah terpotong ini ya, patah ini. Nah, nanti akan saya potong tinggal segini aja. Nah, ini hitam ini ya. Nah, ini putih. Enggak bisa tumbuh ini, mati ini. Kita potong yang panjang ini, kita tinggalkan yang ini. Nah ini penampakan selendang muktinya ya, mantap sekali ya, bambu duri selendang mukti ini ya. Dari saya potongin semuanya ini ya. Nah, ini saya pikir tadi itu di sampingnya ya, yang sebelahnya enggak taunya ini yang bawah ini yang belalai gajahnya ya. Mantap sekali belalai gajah ini. Nah, dengan alur yang merobek. Nah, dan untuk ini sendiri ya, ini sambung rosonya inilah, ini sampai nembus. Dan di sini tuh membuat dua alur sambung roso ya, kelihatan. Nah, sebelahnya sini ya, ini. Nah, ini membelah dua alur sambung roso.
Dari sini cuma satu. Nah, kalau di sini ruas pendeknya ini sudah ada dua sambung rosonya ini. Nah, ini sampai ke atas. Ini yang mau membentuk pemekang jagat, tapi belum jadi ya. Karena ini berlubang, ini berlubang, tapi belum tembus ya dengan ruas pendek. Dengan naik ke atas, dan disinilah terjadi fenomena yang langka, selendang mukti. Mantap sekali. Ini yang akan saya jadikan bonsai nanti. Mantap. Kalau yang satu ini nggak tumbuh sama sekali, nggak ada apa-apanya. Perih banget ya. Lupa tangan saya. Kita potongi yang nah, tunjukkan yang selendang mukinya saja ya. Karena ini cantik sekali dan alami. Oke, mantap sekali. Nah, ini penampakannya nanti akan seperti ini ya bonsainya ya. Nah, ini dengan di bawah belalai gajah, yang satunya ruas pendek, pemekang jagat belum jadi ya, masih ini sudah apa ini? Ini tadi saya pikir itu jalu ya, tapi bukan jalu ya, masih belum jadi. Dan yang di atas ini petang sekali nih. Selendang muktinya di sini. Mantap. Mantap sekali dengan perakaran yang cantik. Saya bisa membuat bonsai belalai gajah selendang mukti ya. Satu pangkal bekas dipotong rebungnya, keluar bambu unik ya. Belalai gajah selendang mukti ya. Wah, mantap sekali. Baru pertama kali ini ya. Yang bawahnya ruas pendek, yang mau jadi pemekang jagat, tapi masih belum. Tapi atasnya sudah ada selendang muktinya. Oke, yang baru mampir jangan lupa ya, subscribe, like, comment, share ya, di channel Fatkura di Barongan. Tanpa kalian, channel Fatkura di Barongan tidak ada apa-apanya. Oke, saya akhiri dulu ya. Ikuti terus pembolangan Fatkura di Barongan, mencari bambu unik dimanapun berada. Pecinta bambu unik Nusantara, se-Indonesia, bahkan mendunia ya. Tetap satu hobi, salam satu rumpun, dan seduluran salawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu.